tak gengsi ikut Citayam Fashion Week. Paula Verhoeven banjir pujian usai aksinya jalan di catwalk bareng Bonge. Dengan gaya yang memukau, penampilan model papan atas sekelas Paula Verhoeven sukses menyita perhatian. Paula Verhoeven bahkan santai tebar pesona berjalan di catwalk Citayam Fashion Week bareng Bonge. Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini fenomena Citayam Fashion Week sedang jadi sorotan publik. Pasalnya, banyak anak-anak usia remaja yang kebanyakan berasal dari Citayam, melakukan aksi fashion show di Jalanan Sudirman. Dari kondisi tersebut, artis hingga deretan model ternama tanah air pun ikut menyoroti aksi kreatif anak-anak Citayam. Salah satunya adalah Paula Verhoeven. Walau kelasnya sudah model kelas atas, nyatanya Paula Verhoeven tak malu untuk ikut muncul di Citayam Fashion Week. Melansir dari potongan video yang diunggah oleh akun Instagram Lambe Gosip, tampak aksi Paula Verhoeven saat bergaya kece bersama Bonge. Awalnya, Paula masih mengenakan jaket coklat serta topi tertutup sebelum menuju Jalanan Sudirman yang jadi lokasi anak-anak Citayam beraksi. Tak lama kemudian, istri Baim Bong itu langsung berganti pakaian dengan outfit serba hitam. Penampilan Paula dengan blazer, celana panjang, hingga high heels warna terang di catwalk Citayam Fashion Week langsung menuai perhatian. Paula sempat berjalan di catwalk sendirian, sebelum akhirnya didampingi oleh Bonge, salah satu remaja yang menjadi model di Citayam Fashion Week. Paula dan Bonge pun tampak santai berjalan di catwalk bersama sampai banjir pujian dari netizen. Dari unggahan tersebut, aksi Paula Verhoeven langsung menuai kekaguman netizen. Tak jarang yang memuji kerendahan hati Paula sebagai model level atas yang masih mau turun ke lapangan untuk ikut fashion show bersama anak-anak Citayam. Sekadar informasi, nama Paula Verhoeven makin disegani sejak menjadi istri Baim Wong. Kendati begitu, Paula sendiri sudah terjun ke dunia modeling sejak tahun 2001. Ia melambungkan namanya usai menjadi finalis pada pemilihan gadis tahun 2001. Model keturunan Belanda, Jawa, Tionghoa itu makin eksis di kalangan masyarakat karena statusnya kini bak sultan seperti pasangan Raffi Nagita.